lagi kayak nyanyi karena semuanya ini paman teman-teman. Welcome to my channel. Apa kabar lagi teman-teman? Kalian semoga sehat-sehat semua ya. Nah, kali ini aku lagi di kebun tetangga aku lagi teman-teman. Mereka punya anggur. Anggurnya itu namanya Sultani Anggur yang gak ada bijinya itu teman-teman ya. Mungkin di Indonesia banyak ada ya kayaknya. Di sini tuh aku lagi di kebunnya, di kebun rumahnya itu banyak sekali. Seperti kalian lihat di belakangku ini tuh. Ini sampai ke bawah gini teman-teman tuh. Ini banyak sekali ini mereka punya anggurnya. Mereka tuh bikin kismis ya. Anggur ini dibikin kismis oleh mereka karena manis sekali. Dan sekarang aku mau ngajak kalian keliling rumah mereka karena di sini juga ada buah buah surga juga ya, dan tanaman organik tuh banyak sekali di sini. Aku mau ngajak kalian keliling-keliling di sini ya. Dan ini tetangga rumahku teman-teman. Kalian lihat di sini tuh villa-villa, semuanya villa ya. Cantik-cantik sekali di sini. Aduh, kalian lihat gak ini? Cantik banget kan? Nah, sekarang aku mau ajak kalian jangan di skip video ini, tonton sampai habis ya. Oke. Teman-teman, batangnya ini kalian lihat ini ya, gede sekali batangnya. Ini katanya 15 tahun ini ya. Ke sana mereka pakai pagar sampai ke sana, pagar rumah mereka. Di atas tuh banyak sekali tuh seperti ini. Ke dalam sana lagi tuh, aku ajak kalian jalan-jalan di sini. Seperti ini ya, tuh kalian lihat. Ke sini di bawahnya tuh banyak sekali. Lanjut teman-teman ke sana. Aku pingin supaya kalian ngiler ya, aku juga ngiler soalnya. Tuh sampai ke sini, ke atas ke bawah sana. Tuh. Ke dalam sini teman-teman, tuh kalian lihat. Tuh. Sampai ke sini teman-teman, aku ajak kalian tuh. Di sini. Tuh ke sini teman-teman. Mereka pakai pagar ini semuanya di organik ya. Tuh. Ntar dulu. Kayaknya kurang cahaya. Nah, di sini. Ke sini teman-teman. Tuh kalian lihat ke sana, sampai ke sana di bawah-bawah sana teman-teman tuh. Ini Sultani Anggur namanya ya, kalau orang Turki bilang itu Sultani Anggur. Tuh ke sana ke atas, ke bawah. Ini rumahnya tuh jenis villa teman-teman tuh, di sini tuh banyak sekali. Tuh ke atas sana teman-teman. Ini dikasih jaring seperti ini supaya nggak dimakan sama ini apa namanya tuh, apa namanya ya bahasa Indonesianya itu ya, aku lupa ya bahasa Indonesia tuh ya. Tuh seperti ini teman-teman, ini manis sekali. Nah sekarang aku mau ngajak kalian petik-petik. Yuk petik-petik sedikit, mukbang, petik langsung makan di bawah pohonnya. Nah, Amca lagi potong ini ya, potong anggur dia. Goster pakai Amca? Ya. Goster mana? Kameranya ya. Goster. Oh, kalian lihat enggak? Wow. Gede sekali. Woi, teman-teman berat sekali kalian lihat ini. Wuh, kalian lihat enggak? Berat sekali nih. Ini bir kilo arama. Satu setengah kilo ada, berat sekali teman-teman tuh, tanganku sampai gemeteran pegangnya. Satu setengah kilo ini memang kena rekor ini kayaknya, ini anggurnya mereka ya, karena berat sekali. Oh, mau jatuh. Dismax dia. Karena mah gini ya,
Aku mau coba nih satu. Manis sekali teman-teman. Nanti ini semuanya dipakai kismis. Kurutu Jackson nama? Dan kurutu Jackson lah kan? Kurutu Jackson, nah suara Bull Jackson. Kurutu Jackson, nah suara ini aja. Katanya dikeringkan nanti di dendeng kayak gitu ya teman-teman ya, di apa namanya tuh, di ini dikeringkan gitu di bawah matahari dan apa namanya itu baru dimakan gitu ya, karena dikering-kering tuh lebih enak ya gitu. Sekarang kita lanjut ya keliling-keliling. Wow, tuh gede banget teman-teman ya. Tuh, kalian lihat nggak? Ini tuh banyak sekali nih, berat-berat banget nih. Aduh, ngiler deh kalian pasti teman-teman. Wih, karena semuanya ini paman dibagi-bagiin ke tetangga ini ya. Kalian lihat, wih, wah ampun teman-teman, kalian pasti ngiler ini. Teman-teman. Banyak sekali. Yeter amja. Cok yeter. Cok itu. Nah, di sini ada pohon surga, teman-teman. Seperti yang kalian lihat tuh lagi berbuah dia. Tuh buahnya, teman-teman. Banyak sekali buahnya di sini juga. Tuh seperti yang kalian lihat ini buahnya ya, buah surga ya. Tuh. Lagi banyak berbuah dia. Tuh kalian lihat ya, ini buah surga. Nah, di sini ada sayur-sayuran organik ya. Nanti kita bikin vlog yang lain ya. Oke, sekarang aku mau coba anggurnya dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang aku mau coba dulu teman-teman ya. Kita coba ini belakangku ini. Mereka lagi ngobrol sama suamiku. Aku mau coba ini saja. Langsung makan di bawah pohonnya. Tadi aku sudah diambilin banyak ya. Ini aku coba dulu ya, manis sekali. Sultania demam ja. Sultania. Sultania. Kalau orang Turki bilang Sultania anggur. Denis. Aku sama anakku teman-teman sama suamiku. Manis banget teman-teman. Ya ampun. Kalian lihat nih. Wah. Manis banget ya. Panen. Nanti lagi satu minggu akan semuanya dipanen di sini teman-teman. Enak banget. Sumpah enak teman-teman, kalian harus nyoba ini. Kalau kalian di sini dikasih gratis sama amjanya itu pamannya ya. Mantap ini tau nggak? Mau lagi nggak? Kita coba yang gede, coba yuk. Ini gede nih. Tuh. Teman-teman gila banget nih, gila banget nih. Cuma nggak mau petik langsung makan ya. Petik langsung makan di bawah pohonnya. Petik langsung makan di bawah pohonnya. Ini gede-gede sekali teman-teman tuh. Mantap. Ini enak sekali nih. Organik semuanya teman-teman, organik. Yalah. Enak. Oke. Ini banyak nih di sini. Tuh aku mau peluk ya. Peluk yuk. Enak. Oke teman-teman. Amjadnya lagi ini bersih-bersihin itu ya. Nah, sekarang aku mau ajak kalian ini ya vlog. Di kebunnya mereka ya. Oke. Aku mau di bawah sini nih. Langsung ke anggurnya nih. Tuh.
Ini manis nih, manis banget. Manis sekali nih. Makan langsung di bawah pohonnya. Oke, teman-teman, semoga kalian suka dengan video kali ini ya. Lihat anggur ini ya, semoga kalian suka. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan tonton video sebelumnya dan juga selanjutnya, teman-teman. Semoga channel ini lebih, semoga aku lebih semangat bikin-bikin video petik buah dan panen-panen buah ya. Nah, ini dah organik nih semuanya. Sultaniye anggur organik dari Turki. Oke, jaga kesehatan kalian semua. Bye bye. Bye bye.